Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam acara Amazing Grace. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang bapak yang sudah mapan. Dia masuk ke supermarket dan dia membeli 7 roti. Setelah itu dia keluar dan dia melihat ada seorang pengemis yang meminta-minta karena kelaparan. Maka dia berbelas kasihan, dia memberikan 3 roti kepada pengemis tersebut. Setelah dia memberikan 3 roti, dia mau naik ke mobil, dia berpikir, kira-kira cukup enggak ya? Kalau saya hanya memberikan 3 roti. Maka dia menambah lagi 3 roti kepada pengemis tersebut. Jadi 6 roti yang dimiliki oleh pengemis tersebut. Setelah itu Bapak Ibu, waktu dia memegang pintu mobil, mau masuk ke dalam mobil, sang pengemis ini datang tiba-tiba dan mengambil sisa 1 roti yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Setelah dia mengambil, dia mencuri dan dia melari dengan sekencang-kencangnya. Sang bapak yang sudah mapan ini, sang pengusaha ini, begitu marah besar karena pengemis ini telah mencuri roti yang dimiliki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita bukankah juga mirip dengan sang pengemis tersebut? Ada 7 hari Tuhan memberikan kepada kita. 6 hari Tuhan izinkan kita bekerja. 1 hari untuk beribadah. Tapi kadang-kadang kita mencuri waktu Tuhan. Kita tidak beribadah. Kita konsentrasi dengan hobi kita. Kita konsentrasi dengan keinginan daging kita. Kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyisihkan waktu untuk Tuhan atau mensisakan waktu untuk Tuhan. Tetapi kita harus menyiapkan waktu yang khusus bagi Tuhan. Mengapa demikian? Istilah ibadah itu mempunyai pengertian yang sama dari 3 bahasa. Bahasa yang pertama adalah bahasa Ibrani, abodah, bahasa Yunani, latria, bahasa Arab, abad. Abodah, latria, abad mempunyai pengertian yang sama, yaitu mengabdi. Orang beribadah karena orang harus mengabdi. Mengapa kita mengabdi kepada Tuhan? Karena kita berhutang kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengabdi kepada Tuhan? Kita mengingat ada 3 hal yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Dia adalah pencipta. Yang kedua, Dia adalah pemelihara hidup kita. Yang ketiga, Dia adalah penebus. Oleh karena itu, kenapa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat? Karena Dia adalah pencipta kita, Dia adalah pemelihara hidup kita, Dia juga adalah penebus hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, mengingatkan setiap kita. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.